Lagi senyum. Senyum ni ramai dari segi teori saintifik pun. Nabi ni senyum je. Senyum banyak. Macam mana pun Nabi senyum. Nak isterinya masak masin, Nabi senyum. Ada orang miskin sekali datang bawa buah. Bawa buah anggur bagi kat Nabi. Ya Rasulullah, kau suka ke makan? Nabi makan, Nabi senyum aja. Senyum Nabi makan. Yang sahabat-sahabat dah terasa hati. Rasulullah ni biasa kalau dapat makanan diajak kita makan. Hari ni dia tak diajak ni kita makan. Apa cer? Kan pahal tak ajak ni. Lepas tu Nabi makan. Sampai sudah Nabi makan. Kemudian orang miskin ni yang bagi kat Nabi ni rasa senang hati. Dia pun jalan. Lepas tu sahabat-sahabat cakap. Sampai hati ya Rasulullah. Kau tak ajak pun kami. Apa Rasulullah jawab? Ketahuilah wahai sahabatku. Sesungguhnya buah yang dibawa tadi masam. Aku makan, aku nikmati buah yang masam itu sebab aku tak nak sakitkan nanti dia yang dah bagi kat aku. Aku senyum je aku makan. Dan aku tak nak kau datang nanti kau cakap masamnya kecil hati dia. Dan aku tak sanggup tengok sahabat aku makan buah yang masam. Tengok macam tu sekali kita. Kan? Cuba kalau kita. Isteri kita masak masin. Macam? Nabi panggil isteri dia. Ya Mumairah, wahai pipi kemerah-merahan. Cubalah kita buat macam tu dengan bini kita. Wahai pipi, tak apa pipi kau ni. Macam ni macam mana. Kita tak tahu pipi dia macam mana kan. Bantai lah. Kan? Kan? Lepas tu isteri Nabi datang. Ada apa ya Rasulullah? Dia tanya Nabi kan. Rasulullah kata, ingat tak masa mula-mula kita kahwin? Kenapa ya Rasulullah? Kan kita makan suap-suap, bersuap. Ingat tak? Ingat ya Rasulullah, kau suapkan aku dulu. Nabi dah tahu. Tengok akhlak Nabi. Nabi dah tahu masakan tu masin. Tapi Nabi tetap suruh isteri dia suapkan dia. Bila suap, Nabi kunyah seperti biasa. Tengok akhlak Nabi. Sabar tak sabar. Kemudian, bagi aku pula suapkan kamu. Bila Nabi suap, masa Nabi kunyah, dia senyum. Nabi buat muka macam biasa. Nabi tak buat muka masin, tak ada. Bila Nabi suap dekat isteri dia, masuk dalam mulut, langsung dicapai pinggan tu buat ke dapur. Ya Allah, masinnya. Cuba kalau kita. Kau sini kau. Kau sadar tak berapa darah tinggi aku ini? Mak. Punya garang kan. Oi, tak mengalah betul ayat dia kan. Cubalah kan nenek lembut. Orang perempuan ni penat. Perempuan ni penat kadang-kadang. Dia kadang termasam, termasin. Biasa tu. Orang perempuan jangan main-main juga. Kena jelayan suami lelok walaupun suami marah. Sabar. Sebab orang perempuan syurga ni dah confirm kalau kita taat. Betul. Jangan sampai suami kita lagi suka makan di kedai tom yam daripada makan di rumah. Dekat kedai tom yam, anak-anak dara yang ambil order tu lain kaedah tu. Nak makan apa, be? Nak makan apa, be? Dia pun tulis. Makan apa, be? Sik goreng, sir. Sik goreng, sir. Telur dadar, sir. Telur dadar, telur dadar, sir. Lagi, be? Sok kosong, sir. Sok kosong, sir. Lagi? Fresh orange, sir. Fresh orange, sir. Lagi, be? Muso. Abe. Ah, nampak? Amai. Abe ni gurah pula. Nampak? Geram tengok, mak. Kita kat rumah kanan suami cakap, yang nak air. Pimik kat kolah tu. Kawan tu nak minum ke nak mandi? Kan? Kat kolah kau suami air. Apa cer? Ya Allah, Allah. Yang suami pula dah geram. Jauh sangat kolah tu tak sampai. Bini bertahan tarik getah paip tu lah. Ilaha illallah, teruk betul perangai. Janganlah macam tu, kan? Balik nanti tukar dialog. Mang, abang nak kopi, tea or mi? Oh, macam tu kan. Apa dia geram. Abang cakaplah abang nak apa? Abang nak makan ke nak apa ke atau nak saya picitkan belakang abang? Cakaplah. Oh. Suami pun nak cecek-cecek ni arah tengok bini dia. Aku ni salah rumah ke apa kata? Betul, lembut hati. Iya. Nah, kita tengok khutbah terakhir Nabi. Nabi pesan apa? Berlemah lembutlah terhadap isteri-isteri kamu. Kerana sesungguhnya isteri-isteri kamu adalah pembantu dan teman yang setia. Saya ulang balik. Berlemah lembutlah terhadap isteri-isteri kamu. Faham? Faham tak tu? Oh, mak orang lelaki. Berani kau faham depan kan? Faham. Biar lelaki, biar bini tak nampak gerak kepala dia tu kan? Kan? Maksud dia tu ramai lelaki ni, ramailah isterinya.
Kerana isteri adalah pembantu dan teman yang setia, lemah lembut. Orang perempuan pun jangan kasar-kasar dengan orang lelaki. Bukan lelaki je lembut dengan perempuan, perempuan pun kena lembut dengan lelaki. Ingat tu. Layan dengan baik. Orang perempuan ni, Nabi kata, jaga solat, jaga puasa. Jaga maruah diri, maruah suami. Taat perintah suami. Jaga empat-empat ni Nabi kata, masuklah dalam syurga. Mengikut mana-mana pintu, mengikut pilihan hati kamu. Bertuah orang perempuan. Siap boleh pilih pintu. Kat dunia ni boleh pilih langsir, boleh pilih kain. Dekat akhirat sok pilih pintu nak masuk syurga. Orang lelaki mana boleh pilih? Dapat masuk untung. Ya. Tu sebab orang perempuan lemah lembut dengan lelaki ni. Sabar je. Aku ni nak syurga. Biarlah suami aku marah. Besok dia minta maaf juga. Besok dia baik juga. Macam tu lah. Biasa. Abang minta maaf lah. Abang marah semalam. Abang bukan apa. Abang tension. Alah faham bang. Abang marah macam mana pun. Jah tetap sayangkan abang. Abang ingat tu. Oh, cakap macam tu. Lembut hati suami. Kadang-kadang suami pun cakap. Abang. Suami ni dia mencabar tau kadang. Mencabar kesabaran isteri. Dah macam-macam nak masak kat isteri tu. Suami tetap tanya benda yang tak ada. Sayang, telur dadar tak ada. Oh my. Awak dah ponek masak ni. Telur dadar tak ada. Macam-macam binatang aku masak hari ni. Apa telur yang kau tanya? Dah Allah, garang betul. Jangan macam tu. Jangan macam tu.